Khasiat berwudu sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidur di malam hari di dalam keadaan suci, yakni berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, nescaya malaikat itu akan berucap, 'Ya Allah, ampunilah hamba si fulan kerana ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berwuduk mempunyai manfaat yang sangat besar. Bahkan ulama fiqah menjelaskan hikmah wuduk sebagai sebahagian dari usaha untuk memelihara kebersihan fizikal dan rohani. Sudah tentu setiap perintah Allah SWT itu mempunyai hikmah kebaikan di sebaliknya. Dalam sekali aktiviti berwuduk, 5 panca indera terkena semua tanpa terkecuali disapu oleh air wuduk, mata, hidung, telinga dan seluruh kulit tubuh. Ini betul-betul luar biasa. Muhammad Kamin Abdul Al-Shamad memetik sumber dari Al-Ijaz Al-Ilmi fi Al-Salam wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah menjelaskan bahawa manfaat semua hal yang diperintahkan dalam wudu sangatlah besar bagi tubuh manusia. Mulai dari membasuh tangan dan menyele-nyele jari, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam lubang hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh telinga hingga membasuh kaki hingga mata kaki. Lalu, bagaimanapun jika berwudu dilakukan sebelum tidur? Para pakar kesihatan di dunia sentiasa menganjurkan agar kita mencuci kaki, mulut dan muka sebelum tidur. Bahkan sejumlah pakar kecantikan menghasilkan alat kecantikan agar dapat menjaga kesihatan kulit muka. Di samping itu, tentunya anjuran untuk berwuduk juga mengandungi nilai ibadah yang tinggi. Jika seseorang berada dalam keadaan suci, bererti dia dekat dengan Allah. Karena Allah akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Keajaiban berwuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaitan membuat 3 ikatan pada tengkuk seseorang di antara kalian. Jika ia tidur, syaitan akan memukul setiap ikatan itu, yakni seraya membisikkan, 'Bagimu malam yang panjang, maka tidurlah.' Jika ia terbangun seraya menyebut nama Allah, yakni berzikir, maka terlepaslah sebuah ikatan. Jika ia berwuduk, maka sebuah ikatan yang lain terlepas. Jika ia solat, maka terlepaslah semua ikatan. Lantaran itu ia akan menjadi bersemangat, lagi baik jiwanya. Jika tidak demikian, maka ia akan jelik jiwanya, lagi malas." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertama, dengan berwuduk juga boleh meredakan kemarahan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila di antara kalian sedang marah, maka berwuduklah." Kedua, mencegah dari sebarang penyakit. Kulit adalah organ tubuh manusia yang paling besar yang dapat melindungi tubuh dari kuman. Ketiga, mencegah daripada selsema. Kerana pada saat berwuduk, kita melakukan istinsyak, yakni menghirup air ke dalam hidung. Keempat, menjaga kesihatan kulit. Ada 65 titik-titik pada tubuh yang apabila terkena air, terutama pada saat berwuduk, maka akan menjaga kesihatan kulit. Kelima, meremajakan kulit. Anggota tubuh yang terkena air wuduk merupakan titik-titik peremajaan tubuh yang dapat menyihatkan kulit dan meremajakan kulit. Ketika berwuduk, tubuh akan menerima rangsangan positif dari efek wuduk tersebut. Khasiat wuduk sebelum tidur. Pertama, merilekskan otot-otot sebelum beristirahat. Mungkin tidak terlalu banyak penjelasan. Boleh dibuktikan dalam ilmu kedoktoran bahawa percikan air yang dikenakan umat Muslim ketika melakukan wuduk itu merupakan sesuatu metod atau cara mengendurkan otot-otot yang kaku kerana penatnya dalam beraktiviti. Sangat diambil dalam tampak positif bahawa jika seseorang itu telah melakukan wuduk, maka fikiran kita akan terasa rileks, badan kita tidak akan terasa penat. Kedua, mencerahkan kulit wajah. Wuduk dapat mencerahkan kulit wajah kerana kerja wuduk ini menghilangkan noda yang membandel dalam kulit. Kotoran-kotoran yang menempel pada kulit wajah kita akan sentiasa hilang dan tentunya wajah kita menjadi cerah dan bersih. Ketiga, didoakan malaikat. Dalam sabda beliau yang disinggung pada bahagian atas,
Malaikat akan sentiasa memberikan doa perlindungan kepada umat Muslim yang sentiasa berwuduk sebelum tidur. Padahal malaikat adalah makhluk yang sentiasa berzikir kepada Allah. Nescaya doanya akan sentiasa dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, sentiasa berwuduk itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.